Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mereview atau mempraktikkan alat TP-Link MR3420 dengan TP-Link WA601G. Ini saya membuat sistem WDS mengambil access point dari HP utama TP-Link standard link WA601G. Apakah berhasil atau tidak, ataukah sukses? Belum bersambung dengan video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, and komen. Oke, tanpa basi kita langsung praktikkan saja. Oke, tanpa basi kita langsung masuk ke alat TP-Link MR3420 nya. Masuk ke access point-nya dulu ya. 192. Kita kasih IP udah duluan. 911. Nah. Di komputernya kita kasih 18 aja, penting dia satu alokasi. Wirelessnya kita buat tes, channel-channelnya terserah, regionnya biarkan aja, access point enable. Security kita buat 1234. Oke, save. Ini kita kalau di ping nih sambung dan yang 1254 belum, kita pindah ke 1254 ya. Udah langsung aja kita tersambung. 192 alatnya terputus, kita sambung ke yang TP-Link MR3420 ya. Admin, password admin. Oke, ini terhubung. Ini kita bikin sistem, kalau nggak salah DHCP tadi ya. Jadi kita lihat dulu. Oh ya, DHCP. Kita masuk ke MR3420, pilih wireless. Wireless network name terserah, regionnya Amerika aja, unit states, channelnya 6, unit set, channel width, itu max rate. DHCP kita pilih, LAN DHCP nya enable dulu. Kita akan ngetes masuk ke wireless, kita pilih enable WDS seperti sesuai dengan judul, suruh pay dulu. Yang alat kita bikin tadi SSID dia dengan tes. Passwordnya apa tadi ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita save. Kita lihat hasilnya apakah nyambung apa enggak setelah kita reboot. Oke, hubung apakah? Kita lihat pingnya apakah kehubung. Kita posisi kita lagi di IP MR3420, akan tersambung sistem WDS ke access point WA601G. Apakah berhasil? Kita tunggu saja ya, alat sedang restart. Oke, tersambung dan akhirnya bekerja. Kita masuk ke, coba pingnya sudah nyambung yang ini ya, yang 192.168.1 sudah nyambung. Nah, masuk ke TP-Link ini nyambung. Nah, berarti berhasil dengan sistem DHCP. Wirelessnya di password
kasih password. Kalau di password dia nyambung, berarti tanpa password dia nyambung. Kalau sudah di ACP nyambung, sistem statik pun yang nyambung. Nah, nyambung ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like jika suka, dan tidak suka silahkan dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.